mobil, mau dianterin Yesua ke tempat busway karena kali ini aku akan pergi sendiri. Semoga hari ini aku tidak mendapatkan keanehan demi keanehan seperti kemarin ya, pemirsa. Hari ini habis nanti dari Pluit, jadi aku naik busway ke sana, pulang aku setengah 4 pulang dari pelayanan Pluit 3 TC. Terus aku balik lagi ke Karawaci dan langsung ke Hardline untuk gereja sore. Habis itu nanti malam aku akan ada reunian sama teman-teman dari gereja Destiny Church, sama kakak, sama teman-teman, saudara-saudari yang tempat kita bersama bertumbuh di sana. Nanti ada Kak Kemet, ada Esther, wow kak, ada Pucok dan Teke, dan ada Bang Ian juga, ada Kak Diani, Kak Isi, Erni, dan tentunya saya. Oke, jadi kita lihat nanti akan seperti apa keseruan nanti malam karena dipersatukannya para mantan-mantan di sini, karena susah untuk dipisahkan soalnya satu guru, satu bapak, dan satu ibu. Oke, kita lanjutkan perjalanan, nanti aku akan update lagi kalian. Bye bye. Baru saya ambil makanan dari situ. Jadi saya harus belajar makan tulang ayam. Saya harus belajar makan kuah rendang dan beberapa butir nasi. Saya harus belajar makan tempat sampah supaya saya bisa makan. Saya hancur banget. Saya 9 tahun narkoba menghancurkan hidup saya. Narkoba menghancurkan pendidikan saya. Saya dikeluarkan dari pendidikan saya. Narkoba menghancurkan pekerjaan saya. Saya tahu rasanya jadi anak muda yang punya masa depan. Saya tahu persis rasanya anak muda yang gak mungkin bermimpi kehilangan semuanya. Tapi itu gak bisa buat saya mati yang berani. Karena kira-kira 17 tahun yang lalu, perjumpaan saya dengan pribadi yang juga menjumpai kalian yang bernama Yesus berubah hidup saya. Saya menjadi ciptaan yang baru. Tapi 17 tahun lalu, ketika saya menjadi ciptaan yang baru, artinya begini, Tuhan memberikan kesempatan saya untuk lagi gak hidup untuk masa lalu saya, tapi hidup untuk masa depan saya. Amen. Tapi setelah itu apakah mudah? No, I have to fight. Saya harus berjuang. Selamat berjuang. Oke guys, jadi aku udah selesai pelayanan di KGC. Sekarang aku lagi jalan kaki mau ke halte busway-nya, nggak jauh dari gereja. Aku mau nyebrang nih di tengah-tengah kemacetan, kalian lihat.
Mami. Kok lama-lama sih masih rekam? Kalau mau jadi bagus. Kalau lu tahu kan kayak apa? Kenapa? Nah, kenapa kak? Tadi Ani bilang apa sih? Ini mami anak kecil. Wah, helm gua. Nih, lu kena mobil sama Esther. Kak nih, kakak sama ini aja, biar nih. Jadi orang tua gitu maksudnya sama orang tua. Gak boleh gitu sama anak. Motor Kak Eri diparkir kayak bisa ujung. Nih, lu bareng siapa, Kak? Tentang-tentang gue naik motor. Gue ya pastilah ya kan. Iya. Jojo yang selama ini. Iya iya. Masa dari Mini Youth berkumpul kembali. Soalnya Mini Youth itu yang baju putih, yang pakai topi, ini dan saya. Selain history maker ada Mini Youth di sini. Oh my god, Mini Youth.
mukaku sudah kusut sekali dari pagi hari hingga malam ini udah jam 12 teng. Tadi aku nyampe setengah 12 kali ya. Aku nyampe setengah 12 ya. Sekarang sudah di dalam kamar. Ini sudah ada yang setengah tepar, ada yang masih bermain handphone. Dan aku mau tutup vlog kita kali ini. Makasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton reunian kita tadi. Ternyata tanpa disadari jadi ada dua reuni. Ada reuninya Mini Youth dan ada reuninya History Maker. Mini Youth itu adalah generasi kedua semenjak GBI New Asia waktu itu sempat. Jadi Kak Mono, kalau teman-teman lihat Kak Mono beberapa waktu belakangan ini sama aku, dan dulu ketua youth-nya Kak Verlim, itu kita generasi pertama, angkatan pertama. Isinya ya mereka berdua mentor kami, Mama Sisi, Pak Jonas tetap ada, aku, Esther, Frank, Ian, Angki, itu kita generasi pertama. Waktu itu pecah, so ada Mini Youth namanya. Mini Youth itu isinya aku, Ian, Frank, sama Esther. Kemana-mana kita selalu berempat. Kita suka banget doa bareng selalu. Pokoknya setiap kali ketemu kita doa bareng. Setiap kali ketemu kita doa bareng. Terus kita bikin nama kita waktu itu Mini Youth. Jadi kita youth komunitas yang mini. Di antara, di, maksudnya di dalam komunitas yang besarnya ada lagi Mini Youth. Kita sih sebenarnya kayak waktu itu kayak jadi kayak berkubu gitu. Karena itu udah menjelang-jelang pecahnya. Nah Mini Youth ini, dan tadi ternyata kita kumpul, ada aku, ada Frank, ada Ian, ada Esther. Dan History Maker itu isinya adalah orang-orang sisa setelah generasi kedua itu habis lagi. Terus ada tinggal Pak Jonas, Ibu Nova, Kak Diani, Ucok, Kak Kemet, TK, aku, Ian, tapi Ian udah keluar duluan. Nah itu tadi kita semua isi di dalamnya, cuman ada dua orang, yang satu pacarnya Frank, satu lagi pacarnya Esther, tadi ikut bareng-bareng sama kita di reunian kita itu. Dan rencananya kita ke depan akan bikin ketemuan itu satu kali sebulan guys. Kita mau bikin arisan supaya silaturahminya gak pernah putus. Jadi nanti mungkin akan diomongin di grup, kita akan bikin arisan. Dan hari ini cukup melelahkan, cukup belajar banyak, dan cukup menyenangkan juga. So, semoga kalian terhibur dengan nonton video kita kali ini. Semua yang mungkin menyinggung di video ini, yang mungkin sensitif ke hal-hal yang mungkin gak mau dibahas atau apapun itu, ini just for fun kita aja. Tapi kita orang-orang yang sudah dewasa di dalamnya pasti sudah menanggapinya dengan jauh lebih santai bro gitu. So aku mau istirahat dan aku mau ganti baju dulu karena belum ganti baju. Kayaknya aku mau guyur badan, udah lengket banget. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Semoga kalian senang. Kalau kalian suka, kalian bisa kasih jempol, kalian bisa like, bisa komen juga di bawah tentang cerita kalian mungkin, reunian kalian atau apapun yang kalian mau share bareng-bareng teman-teman di YouTube. Dan kalian bisa share juga supaya banyak teman-teman yang bisa nonton video ini juga. Dan kalau kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Klik tanda merah yang ada tulisan subscribe-nya itu, diklik, itu berlangganan seumur hidup gratis. So, kalian bisa lakukan itu kapanpun dan dimanapun kalian mau. Oke? Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dan God bless you. Bye-bye.